Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sesi kedua untuk pelajaran bangunan tenaga air. Minggu lalu kita sudah bicarakan berkenaan dengan overview dari bangunan tenaga air, mulai dari damming, supply, dan tail race, ya. Nah, ini kuliah minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa bangunan tenaga air itu terdapat dalam tiga segmen di dalam skem bangunan pembangkit listrik tenaga air. Nah, hari ini kita fokuskan untuk membicarakan subjek yang berada di section 1, yaitu damming section, ya. Nah, di damming section ini sebenarnya ada dua bangunan utama yang penting, yaitu bendung sama tanggul. Jadi dalam kuliah ini kita fokuskan untuk bendung, ya. Jadi bendung ini banyak tipenya. Jadi untuk ini nanti kita lihat secara, kalau dia bisa merepresentasikan tipe bendung yang lain, saya tidak akan ulangi cara untuk menganalisisnya atau mengevaluasinya, tapi bisa digunakan apa yang saya jelaskan pada sesi ini. Nah, kita mulai dengan dam atau bendungan, ya. Nah, ini foto ini mungkin sudah dilihat juga dalam kuliah sebelumnya. Jadi ini saya sebutkan tadi, ya. Ini pada prinsipnya dam ini kan menahan gaya hidrostatis dari reservoir atau genangan air yang ada di belakangnya. Itu yang di belakang sana ini, ya. Ini adalah yang disebut dengan waduk. Jadi pada prinsipnya jenis dam ini, apakah dia itu reinforced concrete atau gravity dam, dia gaya-gayanya itu tetap saja gaya utamanya adalah gaya hidrostatis yang secara horizontal, kemudian gaya-gaya berat sendiri, gaya uplift dan segala macam sama. Jadi baik gravity dam, concrete dam, reinforced, itu prinsip gaya-gaya bekerjanya sama. Jadi di sini kita akan buatkan dalam bentuk geometri bendung, tapi yang penting Anda-Anda ini tahu bahwa yang kita bicarakan inilah struktur yang seperti ini. Nah, ini juga sudah sempat pernah saya sampaikan di kuliah yang kemarin itu, ya. Jadi geometriknya itu yang tadi, ya, foto itu tadi, itu kira-kira semuanya itu adalah komponennya ada di sini. Ini tubuh bendungnya, ini yang saya bilang bisa reinforced concrete, bisa gravity dam, bisa earth dam, bisa rock dam. Nah, jadi itu semua bisa. Tapi pada prinsipnya kita mau lihat gaya-gaya apa yang bekerja di sana sehingga kita bisa tahu mendesain bendungan ini, ya. Nah, kemudian di dalamnya ini ada parameter-parameter. Nah, kemudian air yang keluar ke PLTA atau keluar dari ini biasanya itu pakai pintu seperti ini, ya, pakai pintu. Jadi pintu ini itu adalah sluice gate. Jadi kalau kita di sini umpamanya punya overflow devices, itu biasanya adalah seperti broad crest weir atau sipon. Itu prinsip alirannya, kalau sipon itu seperti grafik ini. Itu adalah grafik parabola hubungan antara Q dan H, ya. Itu adalah fungsi H pangkat 3/2, enggak 1/5. Jadi dia melengkung begini sehingga ini cocok untuk mengurangi backwater. Karena dengan debit yang besar, H sedikit saja pun debitnya bisa besar tergantung lebar weir-nya, ya. Berbaling terbalik sama model sluice gate, dia ini tidak cocok untuk kontrol backwater, sehingga memang dia untuk outlet dia. Untuk outlet itu kita biasa pakai sluice gate karena dia fungsi 1 pangkat setengah, ya, fungsi H pangkat setengah. Jadi ini padanan, ini outflow, ini adalah untuk mengontrol backwater di waduk, ya.
Nah, kita lanjutkan. Nah, satu lagi ini pun nanti dalam bahasan kita selanjutnya ini, apakah dia overtopping weir, overtopping dam, atau semalam saya sebut check dam atau bendungan, tapi prinsip gaya-gaya yang bekerja pada bangunan ini itu similar, ya, more or less similar. Ada tambahan mungkin karena di sini ada air di atas, yang satu tadi tidak gitu ya. Tapi pada prinsipnya, prinsip gaya-gayanya akan sama. Nanti kita perhatikan dalam fokus pembahasan kita pada kuliah ini. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa dam ini ada banyak tipe, jenis. Ya, satu bendung gravitasi, sering juga disebut namanya gravity dam. Kemudian bendung beton bertulang atau reinforced concrete dam. Yang tadi ada foto itu, yang arch itu, yang bentuk lengkung itu termasuk yang nomor dua ini. Itu bendung beton bertulang. Kemudian ada juga bendung urugan tanah, ya. Ada bendungan urugan batu. Biasanya gravity dam, earth dam, rock dam ini biasanya dipakai untuk bendungan-bendungan yang rendah, tidak terlalu tinggi, ya. Jadi biasanya di bawah 100 meter. Tapi kalau yang sudah tinggi, lebih 100 meter ke atas gitu ya, itu umumnya sudah pakai bendung beton bertulang, reinforced concrete. Jadi yang kita lihat di foto tadi termasuk bendung yang besar, yang hanya sudah termasuk relatif tinggi, ya. Jadi pemilihan tipe dam ini juga ada kaitannya dengan tinggi crestnya, tinggi puncaknya, ya. Nah, sekarang kita bikin contoh untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada dam ini. Ini kita pakai contoh gravity dam, ya. Jadi gravity dam adalah bendungan yang terbuat dari beton padu masif tanpa tulangan. Gravity dam umumnya digunakan untuk konstruksi dam yang rendah, ya. Nah, kemudian berat sendiri daripada gravity dam cukup besar sehingga stabilitas fondasi perlu diperhatikan secara khusus. Nah, jadi stabilitasnya sebenarnya ini terletak pada beratnya, yang gravity dam namanya pun gravity berarti gaya gravitasi yang menahan dia untuk tidak terdorong oleh air, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita bicara dengan stability of gravity dam. Gaya-gaya yang bekerja pada bendungan atau bendung, kita sebut bendungan kalau dia reservoir, bendung untuk seperti check dam kemarin, ya. Itu adalah pertama, gaya hidrostatis atau hydrostatic force. Ini bekerja menekan, ya, dari bagian belakang bendung. Kedua, berat sendiri dari dam itu gravity weight, ya, gravity weight atau berat sendirinya. Kemudian berat air, kalau ada air yang menimpa bangunan ini dari atas secara gravitasi, seperti yang spillway tadi, yang spill water, atau ada bagian belakang dari bendung itu, ya, yang berhadapan dengan air itu dimerengkan, berarti ada bagian air yang menekan ke bawah. Itu sebenarnya adalah berat air yang menekan bendung. Kemudian ada gaya dari bawah, uplift namanya. Jadi uplift ini sama seperti kalau di laut lepas, itu namanya kalau kapal berlayar namanya buoyant force, ya. Jadi ini adalah seperti buoyant force yang diakibatkan oleh adanya air yang tergenang di bawah fondasi bendung. Nah, kemudian ada tekanan sedimen. Jadi tekanan sedimen ini begini. Di bagian hulu, ya, atau disebut juga belakang bendung ini, ya, itu kecepatan aliran kan hampir nol karena kita hempang gitu, ya. Jadi kalau dari hulu sana sungainya membawa endapan, itu umumnya berhenti semua di bendung ini. Jadi lama-kelamaan itu juga bisa agak signifikan untuk memberikan tekanan terhadap bendung. Nah, jadi di samping air,
Endapan itu juga memberi tekanan atau dorongan ke arah downstream dari bendung tersebut. Jadi ini pun harus kita perhatikan. Kemudian ada gaya gempa. Ya, gaya gempa di bendung ini kan untuk wilayah-wilayah yang rawan gempa, artinya percepatan gempanya agak besar gitu, maka ini perlu diperhatikan bahwa diikutkanlah gaya gempa itu untuk perhitungan stabilitasnya. Nah, umumnya dulu kalau kita belajar high rise building ya, itu setiap bangunan yang di atas 15 meter ke atas itu harus kita perhitungkan gaya gempa. Jadi ini seperti saya katakan tadi, ada bendung itu 100 meter tingginya bendungan itu. Jadi 15 meter itu biasa. Jadi oleh karena itu saya kira di daerah yang memang rawan gempa itu sebaiknya diperhitungkan gaya gempa ini. Jadi gaya gempa ini ada bekerja di tubuh bendungnya, bisa juga itu di situ dan juga di air yang di reservoir ini. Jadi airnya pun menahan percepatan gempa itu bisa memberi dorongan tambahan terhadap tubuh bendung. Jadi ada dua gaya gempa itu, satu di tubuh bendungnya, satu di badan airnya. Kemudian untuk ini, kalau ya, kalau umpamanya kita ambil sungai seperti ini ya, tidak terlalu besar danaunya, maka dampak gelombang mungkin kecil. Jadi ini dalam hal ini tidak kita evaluasi ya. Jadi biasanya kalau reservoirnya luas sekali gitu ya, dan di sana memang pengaruh angin dan gelombang itu ada, maka salah komponen tambahannya bisa gaya yang diakibatkan oleh gelombang. Tapi dalam hal ini kita tidak ikutkan itu. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Gaya hidrostatis ini adalah gaya tekanan dari air yang ada di waduk itu atau di upstream dari bendung ya. Nah, dia prinsipnya seperti ini. Namanya gaya hidrostatis. Jadi dia itu berbanding lurus dengan rho g, ini specific gravity sebenarnya ya. Specific gravity force. Nah, jadi ini kerapatan jenis, rho adalah kerapatan jenis, g adalah percepatan gravitasi, dan h adalah tinggi air. Jadi kalau diperhatikan rumus tekanan, ini tekanan ya, tekanan hidrostatis ini, maka fungsi H-nya linear, berarti kalau dia tambah besar, maka P-nya tambah besar, rho G-nya konstan. Jadi bisa kita gambarkan dalam bentuk garis lurus yang segitiga ini. Artinya H linear bertambah, sehingga pada dasar bendung, kita akan dapatkan tekanan hidrostatisnya adalah rho gh, di mana h adalah tinggi air. Nah, jadi tekanan ini ya, tekanan p ini itu biasanya satuannya itu adalah pascal ya, pascal itu 1 newton per meter kuadrat. Jadi ini tekanan dasarnya. Nah, kalau mau kita rubah menjadi gaya ya, gaya yang bekerja itu adalah merupakan resultante dari tekanan ini. Jadi resultantenya adalah luas segitiga ini. Luas segitiga ini itu adalah sama dengan alas kali tinggi berdua kan gitu ya. Jadi luas segitiga ini adalah sama dengan gaya horizontal ini. Jadi alas kali tinggi per 2 berarti rho gh kali h per 2. Nah, ini adalah disebut gaya hidrostatis. Jadi resultante gaya ini akan mendorong bendung itu, tubuh bendung itu. Jadi kalau enggak cukup berat dia hanyut, kan gitu. Ya. Jadi oleh karena itu jangan sempat hanyut. Nah, jangan nanti kita mau bikin PLTA, kita bikin bendung terlalu ringan, airnya tinggi, hanyut dia disorong gitu. Nah, jadi oleh karena itu maka perhatikan ini, karena makin tinggi H
FH-nya pun makin besar. Nah, jadi kalau mendesain bendung dalam damming section tadi untuk PLTA, apakah dia check dam, apakah dia bendungan, gitu ya, ini kita harus pastikan ini. Nah, jadi perhatikan ya, tekanan adalah P rho GH dalam Pascal, gaya ini adalah dalam Newton ya. Newton itu adalah 1 kg kali 1 meter per detik kuadrat. Nah, jadi satuan-satuannya ini perhatikan jangan salah ya. Jadi tekanan P dalam Pascal, massa jenis kilogram per meter kubik, percepatan gravitasi meter per detik kuadrat, tinggi air meter, dan gaya hidrostatis itu Newton ya. Jadi ini saya kira bagian pertama, gaya pertama yang bekerja pada tubuh bendung ya. Kalau kita perhatikan tubuh bendung yang di atas tadi ya, ini maka yang mau mendorong tubuh bendung ini ke sana FHS tadi. FHS itu berusaha mendorong ini. Itu disebut namanya gaya hidrostatis ya. Saya kira cukup jelas apa yang dimaksud dengan hidrostatis. Jadi sama juga ya, kalaupun umpamanya untuk yang ini sama ini. Di sini yang mendorong bendung ini ke bawah tetap sama dengan FHS. Walaupun dia ada di atasnya air seperti ini ya. Sama. Jadi besar tekanan itu makin tinggi hanya, maka makin tinggi gaya hidrostatisnya. Saya kira cukup jelas ya sampai di sini ya. Jangan sampai ada yang tidak mengerti bagaimana cara menghitung ya gaya horizontal atau gaya hidrostatis yang ada pada bendung untuk PLTA. Ya. Nah, kita teruskan. Selanjutnya gaya gravitasi. Kalau tadi gaya hidrostatis itu horizontal ke arah bendung, maka gaya gravitasi itu vertikal ke bawah, ke fondasi bendungan. Nah, jadi sekarang kalau namanya gaya gravitasi sudah pasti semua adalah berkaitan dengan specific gravity force ya, rho g. Jadi apa saja berat-berat atau massa-massa yang akan menekan fondasi. Jadi di sini ada pertama adalah berat sendiri bendung. Kedua adalah berat air yang berada di atas tubuh bendung, if any, kalau ada, ya. Kemudian gaya gravitasi berat sendiri bendung ini bisa kita hitung dengan cara seperti ini. WD ya, weight daripada dam sama dengan rapat jenis, massa jenis dari, kalau dia beton, rapat jenis beton ya, umpamanya kalau beton 2400 ya atau 2200 kilogram per ton gitu. Nah, jadi kalau G percepatan gravitasi sama, dan ini adalah volume ya, volume dari tubuh bendung itu. Jadi biasanya kalau kita mau hitung volumenya supaya tidak sulit, representasinya luasan itu saja, ambil struk 1 meter ke arah lebarnya. Jadi sebenarnya kita kontrol perkalian itu per lebar 1 meter, tapi kalau 100 meter pun dia kan kelipatan 1 meter seperti itu besarnya gitu. Jadi makanya VD-nya ini sebenarnya bisa juga kalau kita ambil struk 1 meter, maka ini sama dengan luas penampangnya, luas cross section-nya ya. Baik. Nah, kemudian gaya gravitasi berat sendiri air. Ini adalah sama. Ini tadi beton, ini air. Nah, kemudian ini volume air yang ada di atas bendung tersebut. Nah, oleh karena itu, ingat lagi sekali lagi ya, satuan-satuannya, rho itu apa, rapat massa jenis, kemudian G apa, volume apa. Sehingga akan kita dapatkan gaya ini semua, gaya gravitasi ini akan dapatkan dalam bentuk yang sama dengan tadi. Newton ya. Saya kira dua gaya sudah kita dapat, gaya hidrostatis dan gaya gravitasi. Sudah dua gaya ya yang kita bicarakan, satu gaya hidrostatis, satu gaya gravitasi. Nah,
Berikutnya, gaya gempa. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan bahwa untuk bangunan bendung ini atau bendungan itu di daerah yang rawan gempa gitu ya, itu perlu diperhitungkan. Nah, pada wilayah yang rawan gempa, pengaruh gaya gempa harus diperhitungkan dalam menghitung stabilitas bendung. Nah, itu perhatikan ini dan ingat, gaya gempa adalah gaya yang diakibatkan oleh percepatan gelombang gempa. Jadi makin tinggi gelombang itu amplitudonya itu ya. Jadi ada kayak amplitudo gempa itu gini-gini. Makin tinggi percepatannya, maka makin tinggi amplitudonya berarti makin tinggi percepatannya. Nah, magnitude gaya gempa pada tubuh bendung ya itu dalam kuliah ini kita akan simbolkan dengan FAQ. Adalah proporsional dengan percepatan gempa dan massa daripada tubuh bendung. Nah, ingat ya bahwa kalau kita dapat percepatannya, kemudian wilayah itu ada koefisien gempa namanya, itu kalikan dengan koefisien gempanya, kemudian ada percepatan gempanya, ini dari BMKG lah ini yang memberikan besaran ini. Kemarin, apa gempa kemarin itu 7 skala Richter gitu. 10 skala Richter itu ekuivalen dengan percepatan gempa berapa di wilayah dengan radius sekian dari epicentrum gitu. Jadi itu semuanya bisa kita upload ya, bisa kita download dari yang vulkanologi. Nah, kalau kita mau ekspresikan dalam persamaan maka FAQ itu gaya ya, gaya yang diakibatkan oleh percepatan gempa itu adalah sama dengan K dikali rho konkret ya. Rho, ini saya bikin contohnya konkret ya. Gravity dam itu saya buat dalam contoh ini adalah konkret atau beton. G percepatan gravitasi, VD itulah volume dam dan A adalah percepatan dari gelombang seismik dari gempa itu. Nah, kemudian selain di tubuh bendung itu ya, di badan air yang ada di waduk ini juga itu akan memberikan tekanan gaya gempa lagi ke bendung yang besarnya sama dengan FAW kita buat ya. Ini besarnya kira-kira approximately ya, itu sebesar 5/9 kali A rho gamma gamma W per G kali H kuadrat. Ya, jadi kalau sebenarnya kalau gamma W-nya dikali dengan rho W ya, rho water kali gravitasi, maka sebenarnya tinggal rho aja di atas, tinggal massa jenis air. Nah, ini adalah besar gaya kalau di air itu FAW-nya itu langsung horizontal ya, horizontal ke arah sejajar dengan lantai bendung. Kalau di tubuh bendung itu hampir ke segala arah dia ya, karena itu masif, itu hampir ke segala arah. Jadi kalau di air dia hanya ke arah horizontal. Ini gaya gempa. Jadi setiap tempat koefisien gempanya berbeda, itu tergantung kepada jenis tanah ya, geologi lah. Kemudian percepatan gempanya juga berbeda-beda tergantung jarak dari epicentrumnya dan besar amplitudo dari seismografnya. Ya. Nah, kemudian gaya berikutnya itu dalam bendung ini ada kita kenal namanya gaya uplift atau gaya angkat ya. Yang seperti saya sebutkan pertama tadi itu sama dengan buoyant force kalau kita benda terapung di air ya, itu gaya angkat namanya. Jadi kalau ini coba perhatikan gambar ini, saya buat gravity dam ini seperti ini ya. Nah, jadi ini ada air di upstream atau di arah waduk, tinggi air maksimumnya kita misalkan sama dengan H0 ya. Kemudian ini di downstream, kita misalkan tinggi air ada H1. Nah, ini ada air, di sini pun ada air, berarti di bawah ini pun jenuh kan, ada air gitu ya. Jadi ada air di dalam, walaupun ini tanah gitu. Nah, ini akan
memberi gaya angkat karena ada bagian bendung ini yang nggak bisa dimasuki air. Jadi ini akan diangkatnya namanya uplift, uplift force. Gaya angkat yang kita di sini akan kita simbolkan dengan FU. Nah, berapa besar FU ini? Sama seperti tekanan hidrostatis tadi ya. Di sini besarnya adalah gamma water dikali dengan H0. Besar tekanan. Tekanan gaya angkatnya ya adalah, artinya besarnya adalah sama dengan rho G, rho water kali G dikali H0. Di sini rho water kali G kali H1 atau gamma W kali H1. Jadi dia berbentuk trapesium begini kan. Nah, jadi kalau bentuk trapesium, gayanya adalah resultante dari luas dari bentuk trapesium itu. Atau sebenarnya volume ya, dikali struk 1 meter itu sama dengan volume. Nah, jadi besarnya adalah, kalau ini kita misalkan P0, ini P1, maka besarnya adalah P0 tambah P1 bagi 2 kali L panjangnya. Nah, inilah luas daripada trapesium ini. Itulah gaya upliftnya. Nah, di sini kalau umpamanya gaya angkat ini lebih berat daripada lebih besar dari berat bendung ini, apa artinya? Bendungnya bisa terangkat, ya. Jadi dulu ada satu contoh ya, mungkin sekarang sudah diperbaiki itu. Dulu ada satu reservoir PDAM Medan ini di dekat Jalan Tuasan sana. Itu kan reservoirnya kan ditanam dulu, ditanam dalam tanah, tapi agak sedikit nimbul mungkin 1-2 meter gitu. Nah, mungkin waktu membuatnya itu dia kurang cermat tentang air tanah gitu. Nah, jadi mungkin pada saat reservoirnya kosong, kan ringan itu, hanya berat sendiri betonnya saja. Nah, itu pas hujan lebat, reservoirnya kosong, terangkat dia seperti kapal. Semua pipa-pipa yang keluar dari situ itu patah. Nah, itu jadi kapal dia. Jadi jangan sempat pula bendungan kita buat begini, jadi kapal gitu, naik dia. Kita pikir, oh beton kan berat gitu kan. Tapi kalau luas permukaan bawahnya ini besar juga, ini beratnya tidak sebanding, terangkat itu. Jadi kalau terangkat, gagal total ya, hati-hati. Jadi oleh karena itu, maka gaya uplift ini ada kalanya ya. Bagaimana cara memperkecil ini? Ada juga dibuat, ada bentuk ini bikin kakinya ke bawah gitu. Sehingga air itu melalui ini, sehingga di daerah sini dia bisa nggak sampai di ujung sana. Mungkin tekanan airnya hanya sampai sini. Atau bisa cut wall, bikin set file terus dalam ke bawah sini. Tujuannya apa? Untuk memperpanjang jalur air sampai ke sana, sehingga di sini sudah nggak ada lagi air gitu. Jadi tekanan itu hanya di ujung gitu. Nah, sampai di mana ada airnya saja. Jadi ini teknik ini, cara merencanakan bendung ini penting karena untuk terutama untuk gravity wall ya, untuk gravity wall, karena kita tidak mau ini terangkat, karena gravity wall itu biasanya pondasi bawahnya itu lebar ya. Baik, kita teruskan. Nah, ada gaya sedimen. Tadi saya sebutkan pada awal kuliah ini bahwa gaya sedimen ini adalah ini. Ini kalau lama kelamaan ya, umpamanya endapan ini menumpuk, maka dia akan menekan bendung ini. Nah, makanya sebenarnya di bendung ini, kalau dia check dam, itu biasanya ada flushing gate-nya. Tapi kalau bendung yang besar seperti ini, itu biasanya hanya dari intake itu saja ada control centrate-nya. Jadi ini nggak bisa dihindari bahwa akan ada sedimen atau silt ya, pasir atau lempung yang terperangkap di sini.
maka dia akan menimbulkan gaya sama seperti tekanan hidrostatis tadi, tetapi ini besarnya ya, besar tekanan hidrostatis di bawahnya ini itu sama dengan tekanannya adalah PS. Sama dengan KA kali gamma S kali HS. KA itu adalah itu koefisien tekanan tanah aktif. Nanti di mekanika tanah kalian bisa lihat ini bahwa tekanan ini KA ini ada hubungannya dengan sudut geser dalam tanah ya, sudut geser dalam tanah yang akan memberikan KA. Jadi tekanan darat tanah aktif itu adalah koefisien tekanan tanah aktif kali ini gamma S itu sama dengan rho S dikali dengan gravitasi kali HS. Jadi sama dengan tekanan ini tadi. Nah, sama juga dengan hidrostatis tadi. Ini Pascal ya. Dari Pascal ini harus jadi Newton, gitu kan? Merubahnya dari Pascal ke Newton ini adalah luas ini, luas segitiga ini lagi, FS-nya seluas segitiga. Nah, luas segitiga ini adalah 0,5 alas kali tinggi bagi 2. Ini dia. Nah, sama seperti tekanan air, hanya bedanya ada KA ya, ada KA. Kalau air KA-nya itu sama dengan 1. Ya, kalau air KA-nya sama dengan 1. Jadi oleh karena itu maka gaya horizontal itu sudah kita dapat ada 3 ya. 1 tekanan air, 1 gaya gempa, satu lagi adalah gaya sedimen. Jadi ada 3 gaya horizontal ini. Inilah yang harus dihitung secara seksama supaya kita tahu gaya-gaya apa saja yang akan mendorong bendung kita. Ya. Gaya apa saja yang akan mendorong bendung ini dalam perhitungan stabilitasnya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang coba perhatikan ya gaya-gaya yang bekerja yang kita bicarakan tadi semua. Ya, itu saya gambarkan di dalam skematik cross section bendung seperti ini ya, perhatikan. Tadi ada gaya hidrostatis FHS. Kemudian ada gaya gempa yang di air FEW. Kemudian ada gaya gempa di bendung. Yang saya bilang tadi arahnya ada bisa ke segala arah gitu ya. Tapi nanti ini yang kita perlukan sebenarnya yang arah ke horizontal. Umumnya seperti gedung juga yang besar itu ke arah horizontalnya ya. Tapi tetap saja gempa itu bisa ke atas pun begini, ke sana pun ada ya. Nah, kemudian ini yang horizontal. Kemudian ada gaya FS sedimen. Kemudian dari atas ini gravity ya, gravity force, gaya berat ya. Itu air, ini yang saya bilang tadi, if any, kalau ada. Kalau kita bikin tegak ini bendungnya, ini nggak ada. Ini karena ada slope-nya mereng begini, kan ada air di atasnya. Berarti ada WW. Jadi secara umum, ini supaya semuanya terwakili, saya buat begini ya. Nah, jadi ada WW. Kemudian ada WD. Ini seluruh benda yang masif ini. Kalau beton ini, beton masif, ini total beratnya adalah WD. Tadi hitungan WD-nya tadi ada di rumusnya sudah ya. Nah, kemudian dari bawah ada gaya uplift FU. Nah, ini sudah tergambar semua. Kemudian kalau kita mau lihat ini, kalau kita ambil sumbu kartesiannya ada di tunya ini atau kaki bagian downstream-nya ini, maka kita ambil semua ordinat dan absisnya. Jadi contohnya setiap gaya itu ada titik koordinatnya, ada A, ada X. Nah, tujuannya apa? Supaya kita tahu ini kalau umpamanya kita ambil statis momennya di sini, momen di sini, kita tahu gaya yang memutar ke kiri yang mana, yang memutar ke kanan yang mana gitu. Kemudian yang nekan ke bawah mana, yang ngangkat ke atas mana. Jadi dengan begini, ya setiap bendung, tadi saya katakan di awal kuliah kita, ini saya kasih contohnya adalah gravity wall. Jadi semua bendung yang masif akan berlaku hal-hal seperti yang sudah kita bicarakan ini, ya. Jadi saya kan tidak ulangi nanti umpamanya ada konkrit reinforced concrete gitu ya. Nah, itu nggak akan saya ulangi seperti ini. Tetapi di reinforced concrete itu ada satu perbedaannya. Kalau ini kalau kalian perhatikan
apa namanya, bendung ini itu terletak bebas di tanah gitu. Jadi karena dia terletak bebas di tanah, maka dia kalau dalam mekanika dia itu sama seperti sendi gitu ya, sendi. Jadi tidak rigid, jadi nggak bisa nahan momen dia ya, jadi nggak rigid. Nah kalau reinforced concrete mungkin karena dia tinggi sekali, jadi ada bendingnya, ada pada titik tertentu dia nahan, jadi ada tulangan yang harus nahan. Nah itu aja bedanya, tetapi gaya-gaya yang bekerja itu cara menghitungnya sama seperti ini ya. Nah kita lanjutkan. Nah ini dalam gravity wall, gravity dam, ini seperti gaya-gaya tadi, coba kita amati dulu ya. Ini karena dia berat, ya, karena dia berat ini, bendung ini berat, maka dia akan nekan tanah. Kalau tanah pondasinya lembek, ah ini bisa mereng dia, bisa mereng, bisa jatuh gitu. Jadi harus dipastikan daya dukung pondasi itu mampu menahan berat ini. Berat itu dikurang FU lah gitu ya. Jadi artinya resultan gaya vertikalnya bisa tahannya. Nah kalau begitu itu tegangan normal namanya, atau bearing strength dari tanah. Bearing strength tanah itu berbeda-beda ya. Kalau tanah yang keras itu bearing kapasitinya tinggi. Tanah yang longgar dan lembek bearing kapasitinya rendah. Nah oleh karena itu dalam stabilitas bendung ini yang pertama dicek adalah daya dukung fondasi. Ya. Jadi daya dukung fondasi itu kita lihat berapa besar tegangan yang terjadi akibat gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja yang membuat tegangan normal, ini di mekanika teknik kita pelajari nih ya, nanti di mekanika teknik kalian cek lagi hari. Tegangan normal itu, tegangan normal itu tegak lurus kepada plannya, pondasinya adalah P per A. P itu adalah resultante gaya vertikal tadi, W ya, ditambah M per W, momen dibagi dengan momen tahan ya, momen tahan dari fondasi kita. Kalau B kali H dia itu 1/6 B kali H ya, itu momen tahannya 1/6 B kali H kuadrat, itu momen tahannya. Nah jadi besaran ini akan menghasilkan tegangan yang paling besar, apakah di ujung sini, apakah di ujung sini, apa di tengah, di mana, pokoknya tekanan ini dimanapun sepanjang fondasi ini dia harus lebih kecil dari tegangan tanah yang diizinkan. Artinya tegangan tanah itu apa? Daya dukung tanah atau bearing strength-nya atau tegangan izin normal yang ada. Itu bisa dihitung dari mekanika tanah, jenis tanahnya apa, kita bisa tahu berapa besarnya daya dukungnya ya. Sering juga daya dukung ini kita ambil dengan shear stress percobaan atau triaksial, atau kalau dia tiang panjang kadang-kadang orang bikin dengan sonding gitu ya, sondir. Nah, tetapi properti tanah itu bisa kita ambil untuk menghitung besarnya tegangan izin ini, tegangan izin normal. Pastikan bahwa tegangan maksimum dimanapun di bawah pondasi ini harus lebih kecil dari tegangan normal izin dikali safety factor. Jadi safety factor ini artinya kalau makin kecil kita ambil makin yakin, berarti perfect kali kita berhitung gitu. Tapi kalau masih ada uncertainty yang tidak ini yang belum kita bisa pastikan, ambillah safety faktornya yang lebih besar ya, seperti ini. Jadi kalau begini artinya apa? Berarti kita harus memastikan tegangan maksimumnya ini sangat-sangat apa namanya, ditentukan oleh jenis tanahnya. Nah, ini untuk pertama. Jadi yang pertama fondasinya. Nah, jadi fondasi, oleh karena itu makanya kadang-kadang letak bendung itu bisa ditentukan oleh kondisi fondasi juga. Kita pindahkan lebih ke sana karena ini tanahnya nggak cocok gitu ya. Jadi pindah ke tempat lain supaya fondasinya lebih kuat. Nah, ini stabilitas yang pertama ya. Ini untuk tegangan normal ya, artinya yang tegak lurus ke fondasi. Tadi di awal kuliah ada saya sebutkan bahwa ada cut
catwall ya, yang tujuannya adalah untuk mengurangi gaya uplift. Ini contohnya begini. Nah, satu bentuk pondasinya dibuat begini, artinya supaya terbagi tegangan airnya, tegangan air upliftnya, sehingga mengurangi. Tapi yang penting ada catwall ini. Catwall ini tujuannya untuk memperpendek kalau flow net namanya ya, supaya upliftnya jangan terlalu besar. Ya. Jadi terus satu lagi, kalau untuk gempa ya, kalau gempa ini itu daya tang lengannya atau panjang AEW-nya ordinatnya itu sebesar 4 V per 3 kali H. Jadi di situ titik tangkapnya, kalau ini H adalah tinggi air, maka titik tangkapnya di situ. Ini perlu semua titik tangkap gaya-gaya ini karena nanti kita perlu ini. Nah, satu lagi, ini perlu perhatian ya. Ini kan saya simplifikasi nih. WD ini XD gitu kan. Untuk menghitung WD ini sebenarnya yang paling gampang adalah cari dulu titik tangkap resultante ini dengan cara membagi luasan-luasan bendung ini sesuai bentuknya ya. Kalau ini kita teruskan ke bawah, bentuknya segitiga. Ini sama yang ini segi empat, yang ini segitiga lagi gitu. Jadi bikin statis momennya terhadap titik ini, sehingga kita bisa dapat resultantenya letaknya di mana. Caranya adalah gaya ini, misalkan ini adalah W1, yang tengah ini W2, ini W3 gitu ya. Jadi artinya W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah W3 kali X3 sama dengan WD dikali dengan XD gitu. Nanti XD-nya dapat supaya bisa dihitung. Jadi luas masing-masing ini kan tahu ya, luasnya segitiga alas kali tinggi bagi dua. Kalau 4 persegi panjang tinggi kali lebar segitiga gitu lagi. Nah, ini harus diperhatikan ya, jangan nanti WD-nya ini nggak tahu menghitungnya kalau bentuk ini gitu. Jadi ini saya kira pekerjaan yang sudah sering dikerjakan. Nah, kemudian titik tangkap segitiga ini, ingat bahwa ini adalah sepertiga dari H kalau segitiga ya. Titik beratnya HS ini sepertiga dari H. Nah gitu, ini pun begitu, sepertiga dari HS, yang tadi HS yang tadi. Nah, jadi dengan demikian titik tangkap ini tahu semua ya. Oke, baik, kita kembali ke gaya normal. Saya kira sudah jelas ya di gaya normal ini bahwa tegangan normalnya harus lebih kecil. Yang terjadi itu lebih kecil dari daya dukung tanah atau bearing strength pondasi ya. Baik, kita lanjutkan. Oh, daya dukung pondasi sama seperti tadi nih. Ini saya bentuk diagramnya. Nah, jadi begini. Ini tegangan maksimum tadi ya, itu sama dengan P per A tambah M per W. Jadi maksudnya begini. Ini ada tegangan, kemudian ada momen. Jadi kalau P per A itu biasanya kan segi 4 aja mungkin begini ya. Ini adalah tambahan tegangan akibat momen. Akibat momen yang ini, M per W. Nah, jadi kalau membuat fondasi seperti ini, fondasi bendung begini, ini di sini minimum sama dengan 0 gitu ya. Jangan sempat ada yang negatif gitu. Kalau sudah negatif itu artinya itu ada yang terangkat gitu. Ambil dia. Jadi harus diupayakan supaya ini tetap tekanan di bawah ini adalah positif. Positif dalam arti kata tertekan gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud tegangan maksimum tadi di slide sebelumnya itu adalah tegangan ini. Apakah di sini atau di sebelah kanan gitu. Mana yang paling besar? Itu harus lebih kecil dari tegangan daya dukung tanah atau bearing strength-nya kali SF ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya kira ini mempertegas ya. Sigma P ini artinya apa? Sigma P kan tadi ada FU. Jadi selisih antara berat bendung, berat air dikurangi dengan FU itulah sigma P. Ya, dengan ini nanti dapat diagram tegangan normalnya seperti ini. Oke. Baik. Yang kedua, ini geser. Geser maksudnya kalau ada
gaya yang mendorong ini bergerak dia ke kanan gitu, berarti kan tergeser namanya itu. Jadi itu tergeser. Jadi biasanya apa yang nahan itu? Yang nahan adalah koefisien gesekan tanah ini dengan bendung itu mu namanya ya, dikali dengan P, sigma P, itu hukum Newton itu ya. Hukum Newton seperti itu ya. Nah, jadi oleh karena itu maka besar gaya yang menahannya adalah gaya geser atau tegangan geser ini dikali luasannya plus sigma P dikali dengan mu. Nah, itulah yang nahan. Saya buat sini FR namanya, F resisten atau gaya nahan. Itu kemudian yang mau mendorong apa? Yang mendorong itu adalah gaya horizontal semua. Jadi gaya horizontal tadi ada gaya gempa, ada gaya tekanan hidrostatis, ada tekanan endapan gitu ya. Nah, ini tersebut namanya FH. Jadi FH itu adalah jumlah dari gaya hidrostatis ya, gaya gempa dan gaya sedimen. Nah, ini harus mampu ditahan oleh gaya geser ini. Nah, jadi kalau demikian maka rumusnya ya, tegangan geser ini mau kita pindahkan ke sini itu harus sama dengan lebih besar dari ini keadaan tanahnya, gaya geser tanah dalamnya ya, lebih besar dari total gaya horizontal tadi dikurangi dengan gaya vertikal kali mu dikali safety factor. Ini pun seperti tadi, safety factornya kalau banyak properti yang kurang jelas, ambil yang besar. Kalau kira-kira semua data kita lengkap, bisa panggil yang kecil. Nah, di sini saya ada tunjukkan satu namanya dalam fondasi ini, daerah Kern namanya ya. Jadi untuk menjaga stabilitas dari mendung ini akibat gaya vertikal ini, itu ada namanya di tengah ini ya. Kalau di sini diambil L, di sini di L. Ini ada seper L kecil ini ya. Ini seper 6L. Jadi lebar pondasi yang baik ya, itu apabila sigma P ini, resultante gaya vertikal ini, itu berada di wilayah Kern ini. Tujuannya apa? Supaya jangan sempat ada eksentrisitas yang besar sehingga bisa momen tadi ada yang negatif gitu. Ya, atau tegangan itu tadi yang negatif itu. Jadi oleh karena itu nanti kalau ada negatif itu berarti ini kan nggak labil namanya, labil ya. Jadi oleh karena itu di ini penting untuk kontrol cek aja, kontrol cek tidak akan mempengaruhi besaran ini, tetapi bisa kalau ini nggak tepat di sini gaya yang vertikal ini bisa ada yang negatif ini, gini dia, gitu ya. Itu tidak bagus untuk fondasi. Nah, ini sliding force namanya. Jadi gaya geser ini harus aman. Jadi sigma horizontal itu dibandingkan dengan yang menahan gaya horizontal yaitu mu kali sigma p plus gamma s ini harus atau dengan ini ya, gaya horizontal ini fr harus lebih besar dari fh kali safety factor. Ah, itu pun bisa ditulis ya. Jadi artinya ini ya, fr ya. Itu harus lebih kecil dari ya, harus lebih kecil dari maaf, ini resisten. Resisten ini harus lebih besar dari gaya FH. Nah, gitu. Itu yang harus dipenuhi kali safety factor. Baik. Nah, ini yang kedua ya. Jadi gaya vertikal sudah, gaya horizontal sudah, itu sliding. Nah, yang ketiga adalah stabilitas terhadap guling, overturning. Artinya bisa terjungkir gitu ya. Nah, jadi ini terjungkirnya itu biasanya di tu-nya ini ya, di tu ini. Jadi artinya kalau kita gunakan semua gaya-gaya ini tadi, maka kita bisa bedakan dua momen. Satu momen yang mau menggulingkannya, satu momen yang menahannya. Momen yang mau menggulingkan itu yang mutar ke kanan. Artinya semua ini FEW, FHS, FS kali A. Ya, ini yang mau menggulingkan, ini semua yang menggulingkan. Yang mau menahan supaya jangan terguling. Di sini momen tahannya adalah yang vertikal ini semua, yang mutar ke kiri, yaitu berat air
sama berat bendungan, ya, dikalikan. Jadi syaratnya adalah yang menahan ini harus lebih besar daripada yang menggulingkan dikali safety factor. Jadi sekarang udah tiga. Satu terhadap fondasi, itu gaya gravitasi. Kemudian terhadap gaya hidrostatis, gaya gempa, dan gaya sedimen, aman terhadap dorongan. Dan satu lagi, aman terhadap guling. Jadi tiga ini harus dipenuhi sedalam mendesain satu bendung. Jadi saya kira ini tiga ini merupakan hal yang berlaku untuk seluruh jenis bendung yang masif, ya. Apakah dia reinforced concrete dam atau gravity dam seperti ini, ya. Jadi sekali lagi setiap bendung yang rigid, ya, berlaku ini berlaku umum, sehingga untuk menghitung gaya-gayanya sudah bisa dipahami. Dam ini seperti di awal saya jelaskan, fungsinya menahan air. Jadi air yang ditahan itu hidrostatis, ya. Nah, terus makin tinggi airnya, makin besar gaya horizontalnya. Gaya gempanya juga makin besar, dan mungkin sedimennya pun makin banyak. Nah, jadi oleh karena itu, pastikan bahwa mendesain bendung ini secara struktural dulu stabil, ya. Jadi stabil dalam arti kata seperti yang kita sebutkan ini. Nah, saya kira inilah kuliah untuk sekali ini yang akan saya sampaikan. Nanti kuliah berikutnya kita akan masuki lebih jauh berkenaan dengan damming section. Satu lagi yang belum kita bicarakan di sini adalah tentang dike nanti, ya. Nah, sebagian contoh-contoh soal tentang ini bisa Anda lihat di textbook berkenaan dengan gravity wall, ya. Gravity dam. Dan ini barangkali ada juga pelajaran yang seperti ini di mekanika tanah, ya. Tetapi mekanika tanah mungkin tidak air saja di seperti ini, tapi untuk retaining wall. Nah, baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Salam.